Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Titi Gallery Channel, kanal berbagi tutorial. Kita akan membuat bunga sepatu atau bunga hibiscus dengan cara membakar ya. Ini tanpa setrika dengan bahan kresek. Ini polanya untuk warna putih 6 pieces ya. Ukurannya seperti ini dengan panjang 10,5 dan tinggi 7 cm. Ini untuk warna pink satu lembar saja, kemudian untuk warna ungu satu lembar saja. Kita sudah menjiplak polanya warna ungu dan warna pink. Ini adalah kresek yang kita gunakan untuk membuat gradasi bagian sini ya. Kenapa kita membuatnya elips? Ini agar gradasi kita mengikuti bentuk dari mahkota bunga agar tidak lurus ya. Untuk membuat daun, kita sediakan 2 lembar kresek hijau, 1 lembar kresek hitam, kemudian 2 lembar lagi kresek hijau. Lipat jadi 2. Sekalian kita buat gambar tulang daun di sini dengan cara kita selomot. Seperti ini. Kalau teman-teman ingin membuat guratan, bisa kita lakukan dengan cara membakarnya lagi seperti ini. Pinggirannya jadi 4, kemudian kita gunting membentuk gerigi. Ini agar memperhalus gradasi kita nanti.
Setelah mengalami penyulutan, bentuk mahkota bunga kita seperti ini. Kita membuat 5 buah ya. Mudah bukan teman-teman? Kita sudah membuat 5 mahkota bunga. Selanjutnya adalah persiapan membuat butik bunga. Ini kita membuat sendiri menggunakan lem tembak. Kita siapkan kawat kecil, kawat jewelry, kawat anti karat, atau kawat apapun juga ya, asalkan kecil. Kemudian kita lelehkan lem tembak di ujung kawat. Oke, setelah agak dingin, kita tempel plastik warna kuning. Kita membuat 4 pendek, 1 panjang sekalian untuk tangkai. Untuk kelopak luar, kita menggunakan paduan kresek hijau-hijau, hitam-hijau. Thank you.
kita sudah jadi, tutorial sudah selesai. Kalau teman-teman ingin melihat atau mengetahui bagaimana cara membuat kuncup dan merangkai dedaunan ini, bisa teman-teman ikuti di video saya sebelumnya yang saya buat kemarin, karena sama saja ya, sama-sama bunga sepatu. Kalau suka dengan tutorial ini, silahkan klik like. Kalau ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, silahkan klik subscribe juga. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.